Buat kalian bocil-bocil crossing, kalian wajib ketar-ketir sih guys. Ini ada beberapa CB yang bagus banget untuk counter bocil crossing. Tapi tetap waspada karena ada beberapa CB yang memiliki kelemahan masing-masing. Gue bahas detail di video kali ini. Siapa aja mereka, langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini kita bakal bahas CB anti crossing ya. Ini ada beberapa rekomendasi untuk kalian yang kemarin sudah request, "Bang, tolong buatin CB versi anti crossing, teman-teman." Ya, ini tidak untuk diduetin. Jadi kalau kalian nontonnya setengah-setengah, kalian bakal salah paham dan menduetkan CB ini mengira bakal bagus, ternyata nggak bagus, teman-teman. Jadi CB ini tidak untuk diduetkan ya. Mungkin ada beberapa situasi bisa diduetkan, tapi itu nggak disarankan ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Nah, kemarin kita sempat bahas untuk rekomendasi CB ya, beberapa CB yang lagi meta kali ini. Kemudian banyak yang request, "Bang, tolong buatin CB yang anti crossing untuk mengantisipasi crossing." Ya, memang dari zaman FIFA Mobile, meta crossing itu sangat meresahkan ya guys. Ada dua meta yang sangat meresahkan, yaitu crossing dan juga long ball ya guys ya. Nah, di sini gua ada beberapa rekomendasi CB untuk mengatasi crossing dari bocil-bocil crossing guys. Buat kalian bocil-bocil crossing, kan wajib ketar-ketir sih guys ini. Ya. Oke, di sini ada beberapa CB ya, cuma ada 12. Ini tidak untuk diduetkan, teman-teman ya. Ingat, tidak untuk diduetkan ya. Nah, di sini ada beberapa pemain ya, kita akan bahas secara detail dari kelebihannya dan juga kekurangannya ya. Karena tidak semua di sini bakal overpower banget untuk penahan bola atas. Ada beberapa pemain yang ada minusnya di bola atas dan gue bakal jelasin kira-kira minusnya apa itu dan ketika bertemu pemain seperti apa dia bakal kelihatan minusnya. Nah, jadi gitu guys. Kita main atribut. Kalau sekarang di EAFC Mobile itu sekarang atribut itu penting banget di update gameplay ya kalian. Kalau kalian masih ingat di update gameplay itu pemain itu bakal disesuaikan banget sama atributnya. Kalau di FIFA Mobile dulu bisa dibilang atribut itu cuman sekitar 70% lah. Kalau sekarang udah 90% plus lah guys untuk mempengaruhi gameplay dari pemain. Sisanya ya pilot guys. Gimana pun sisanya tetap pilot ya. Oke, kita bahas dari yang paling mahal dulu ya, teman-teman. Yang paling mahal ini favorit banget sih guys. Ini CB yang paling meta sih saat ini ya guys ya, ada Tapsoba. Tapsoba ini tinggi, gede, kenceng, kuat, sundulannya OP banget sih guys. Ini di Bayer Leverkusen ya. Kalau kita lihat di sini, Tapsoba itu memiliki kecepatan 89. Bakal bikin kaget, bahkan untuk Tapsoba ini kelasnya itu bahkan di atas CM rata-rata guys. CM itu biasanya untuk kecepatan itu 86, 87, itu udah kencang banget. Dan di sini kita memiliki CB dengan kecepatan 89. Mungkin bener aja sih guys, karena kan CB untuk mengantisipasi counter attack ya. Wajib memiliki kecepatan yang sangat bagus guys. Kalau kita lihat di sini atributnya, akselerasinya 90, kecepatan sprintnya 88. Ini bakal kencang banget. Padahal dia tingginya itu 194. Sebenarnya kencang, tapi bakal kelihatan berat guys, karena dia gede ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk trade-nya, dia memiliki trade penyundul kuat. Ini adalah trade wajib kalau kalian ingin mengantisipasi bocil crossing. Minusnya, Tapsoba itu memiliki irama kerja defense yang sedang, teman-teman. Jadi, kadang itu dia harus bekerja keras untuk mundur dulu ya, karena dia terlalu offset majunya ya, tapi nggak terlalu maju banget sih di kalau dibandingkan dengan Rudiger ya. Rudiger gitu ya. Ini masih oke banget ya, Tapsoba ini gue juga pernah pakai yang versi winter ya. Kalau ini kan National Valor, kalau yang gue pakai itu yang winter guys, yang gratisan dari Monopoly yang kita di spam Tapsoba ya guys ya, ada Zardes dan Tapsoba. Ini sih oke banget guys. Kalau kita lihat sundulannya di sini untuk lompatannya itu dengan tinggi yang 194 ditambah lompatan 96, ini sih overpower banget guys. Lompatan 96 ditambah sundulannya 95. Gak ada yang di bawah 90. Biasanya kalau udah tinggi gini biasanya cuma menang di sundulan ya, atau enggak lompatannya enggak terlalu tinggi. Ini lompatannya 96 loh. Ini sih enggak ngotak guys, asli. Buat kalian yang nanya CB, gue pasti saranin tetap coba guys untuk saat ini. Tapi harganya lagi mahal banget. Harganya lagi mahal banget ya.
Yang Evo merah 156 juta. Ini yang Evo ungu 108 juta, guys. Tunggu turun aja lah, tunggu turun, pasti turun kok. Pasti turun. Walaupun kemarin sempat naik sedikit, turun lah. Pasti turun, guys. Selanjutnya ada Araujo. Araujo ini okay banget ya dari event rival ya. Kalau kita lihat di sini kecepatannya 83 ya, 6 poin di bawah Tapsoba. Kita lihat dari bootnya di sini. Nah, ini rata-rata CB itu kayak gini, guys. Meskipun dia kecepatan sprintnya bagus, pasti akselerasinya itu jauh di bawah kecepatan sprint. Itu kebanyakan ya. Jadi meskipun kecepatan sprintnya itu 80 ke atas, biasanya untuk akselerasinya itu di bawah 80. Makanya tarikannya lah agak lama. Untuk kencang sih kencang, guys, cuman di awal itu bakal kerasa berat banget kalau akselerasinya itu dia rendah, apalagi jauh di bawah kecepatan sprint. Tapi ini wajar untuk CB gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan perbandingan kecepatan sprint dan akselerasi itu semua posisi kita pukul rata, itu nggak bisa, guys. CB ada porsinya sendiri, CM ada porsinya sendiri, dan apalagi ST, LW, dan RW itu pasti ada porsinya masing-masing, guys. Kemudian untuk rate-nya wajib memiliki penyundul kuat, dan di sini kelebihannya melebihi Tapsoba yaitu dia memiliki walk rate defense yang tinggi, teman-teman. Kemudian atributnya untuk lompatan dia 98. Bayangin 98 itu tingginya kayak apa, guys. 98 ditambah sundulnya 93. Nah, ini guys yang gue maksud. Biasanya itu lompatan di overpowerin dan kemudian sundulan tuh agak dimiringin dikit, tapi kalau Tapsoba tadi lengkap loh. Sundulan lompatan 96 ya kalau nggak salah, sundulnya 95, guys. Tingginya jauh lah dari Araujo ya, sekitar 6 cm bedanya. Selanjutnya ada Marquinhos. Marquinhos ini gue kira tuh dia bakal nggak bisa masuk ke nominasi ini sih, guys. Tapi ternyata di sini kalau kita lihat trade-nya, dia memiliki penyundul kuat dan irama kerja defense dia tinggi. Ditambah di sini untuk kecepatan seperti biasa ya, akselerasi di bawah kecepatan sprint tapi masih oke, cuman berbeda 2 poin. Emang Marquinhos ini enteng banget, guys. Gue jamin enteng sih, guys. Selanjutnya untuk lompatan dia angkanya 95 dan sundulan 94. Cuma di sini minusnya dia tingginya itu di bawah 190. Jadi kalau ketemu ST seperti Cantona, Peter Crouch yang notabene itu dia adalah full sundul gaming, agak susah. Ya, walaupun dia didukung dengan lompatan yang seperti ini, tapi kalau dia memiliki tinggi yang kayak gini, paling cuma bisa bersaing dengan kayak Torres, terus kayak siapa lagi ya yang meta sundulan tuh, Eto'o gitu ya. Terus siapa lagi, guys? Kayak Isak gitu ya, Ishak gitu. Alexander Ishak itu masih bisa lah kita atasi dengan Marquinhos. Tapi kalau udah dapetnya yang tinggi, gede, bagus ya, kayak Harry Kane, Cantona, Peter Crouch, itu udah susah banget, guys. Nah, jadi gitu. Kalau kalian harus pertimbangkan sih, guys. Kalian harus pertimbangkan duet CB ini dengan mateng sih. Tapi nggak bisa kalian duetin Marquinhos dengan Araujo di sini, nggak bisa, guys. Nanti nggak ada yang bola bawah ya. Tapi bola bawah sih udah oke sih untuk Marquinhos, udah oke banget ya. Untuk pengawalan 98, tackle berdiri 95, tackle seluncurnya 94. Wah, ini cakep banget ya Marquinhos, guys. Kalian ambil Evo ungu aja udah cakep banget ini. Dari OVR 94, guys. Selanjutnya ada Matches Delight. Matches Delight ini ya, dia nggak punya trade penyundul kuat. Tapi kenapa dia masuk? Dia memiliki lompatan yang bagus ya, teman-teman. Lompatan 94 dan sundulan 91 dengan tinggi yang hampir menyentuh 90. Ini masih oke banget untuk dimasukkan ke dalam nominasi ya, guys ya. Nah, di sini untuk kecepatannya ini yang gue maksud, guys. Meskipun kecepatan sprintnya 84, itu biasanya untuk yang counter bocil sudul gaming ya, bocil crossing, itu pasti akselerasinya itu di bawah 80. Kayak dilihat ini, guys. Itu, tapi untuk Tapsoba sih nggak berlaku, guys. Aneh ya, aneh, asli aneh. Selanjutnya ini favorit banyak orang ya, Kim In-jae ya. Kim In-jae dengan harganya 26 juta sekarang, gue suka banget sih untuk TOT ini, nggak digenjot, guys, harganya. Masih sewajarnya ya harganya. Oke, selanjutnya ada Kim Min-jae dengan kecepatan 84. Kalau kita lihat di sini atributnya, akselerasi 81 dibanding kecepatan sprint 87. Ini normalnya CB, guys. Tapi di sini pengawalannya, ini bola darat, bola atas. Enak banget, guys. Lompatan 95, sundulan 93 dengan tinggi 190. Cakep.
cakep guys ini guys. Untuk trade-nya di sini memiliki penyundul kuat dan defense block rate yang tinggi, attack rate rendah. Oke banget sih guys. Dengan harga biru 51 juta masih terjangkau ya. Tunggu turun lah, tunggu turun saja teman-teman ya, tunggu turun. Selanjutnya ada Vidic ya. Vidic ini juga lumayan terfavorit juga guys ya. Banyak yang pakai Vidic dan itu worth it banget sih. Dengan harga yang sekarang yang murah banget ya 18 jutaan, kalian bisa dapetin atribut yang seperti ini dengan tinggi 190, lompatan 93, sundulan 95 guys. Ini Vidic berdiri aja nggak usah lompat lah, udah bagus ya sundulannya. ST kalian kalau pakai sound gitu nggak usah berharap untuk sundul gaming guys. Ya nggak usah berharap untuk sundul gaming. Selanjutnya ada Van Dijk. Van Dijk ini masih memegang peringkat dengan CB anti crossing ya. Dia memiliki tinggi 193, meskipun dia lompatannya 90 dan sundulnya 87, ini masih oke banget guys. Karena apa? Karena dia dari event welcome, mana event ini udah lama banget, tapi masih oke banget gitu, masih meta banget sih guys untuk mengonter sundul gaming. Nah ini guys, ini adalah back murah yang gue temukan ya, Sharahili. Sharahili ini harganya murah banget, berapa guys? 14 juta ya. Dengan kecepatan 84, dia memiliki trait penyundul kuat sedang-sedang seperti Tapsoba tadi ya. Kemudian untuk atributnya di sini cakep banget ya, kencang banget di sini. Dan kemudian untuk bertahannya, lompatan 99 coy. Mantap banget ini. 99 ditambah sundulannya itu 96. Ini sih bakal enak banget guys yang murah-murah nih. Udah kenceng ya. Cuman di sini paling minusnya di sini sih guys. Di ketingginya cuman 185. Kalau 190 sih udah saingan Tapsoba banget ya. Selanjutnya ada Stones. Stones ini gue masukin ya, sebenarnya kan dia CDM ya sekarang ya posisinya, tapi oke banget guys untuk, meskipun dia nggak memiliki trade penyundul kuat, tapi dia memiliki lompatan yang bagus guys, 93 ditambah sundulnya 95. Cuman minusnya Stones ini dia kayak Rudiger, karena dia kan emang notabene-nya CDM ya sekarang ya. Attack work rate-nya tinggi dan defense work rate-nya itu sedang, itu yang kurang guys ya. Harusnya sedang tinggi lah gitu guys. Eder Militao, gue bahas Lucio dulu ya. Lucio di sini 1 jutaan yang paling worth it sih guys menurutku untuk sundul gaming. Dengan lompatan 86, sundulan 92, dengan event yang paling lawas ya, pahlawan ya kalau nggak salah, hero. Ini udah oke banget sih guys, Lucio ini cakep banget ya. Sundulannya oke, lompatannya juga oke sih guys. Memiliki trait penyundul kuat juga. Nah ini langsung gue bahas dua-duanya ya, Eder Militao dan Slaughterback. Ini dua-duanya sih enak banget ya, kenceng dan juga memiliki trait penyundul kuat. Tapi sundulannya itu nggak se-OP yang lain. Dia cuman poinnya cuman 88. Jadi kalau kena ST yang kayak tadi gue sebutin, ini seperti Marquinhos guys modelannya. Memiliki trait penyundul kuat, tapi kalau ST-nya lebih OP dalam sundulan, dia bakal kalah. Dia bakal kalah guys, meskipun dia memiliki trait penyundul kuat. Jadi kadang banyak yang bilang Slaughterback itu angin-anginan, bener banget ya. Di sini atributnya bagus banget, tapi kadang gameplaynya sih agak ngawur. Tapi masih oke lah untuk counter-counter ST yang son yang pendek-pendek itu ya. Ada siapa lagi ya yang pendek ya? Banyak lah guys. Itu masih oke lah untuk di counter dengan Slaughterback. Apalagi dia pengawalannya petakel berdiri sih cakep banget ya, dengan harga 1 jutaan guys. 1 jutaan loh, kalian berharap apa ya? Tapi udah enak banget ya. Slaughterback ini juga ada dari Militao. Nah sekarang kita waktunya masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Di atas 50 juta pasti lah Tapsoba ya guys ya. Terus 20 juta sampai 40 jutaan gue pilih Kim In-jae ya. Kemudian 10 juta sampai 20 juta gue pilih Sharahili, atau ya Sharahili aja lah. Di bawah itu gue pilihnya Lucio guys. Jangan diduetin ya, kalian ambil duet yang lain di rekomendasi CB gue yang lain ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.